tujuan khususnya ada beberapa hal. Pertama adalah optimalnya pemahaman pembinaan PNS dan penata laksana administrasi kepegawaian, termasuk penata laksana jabatan fungsional. Yang kedua, tersosialisasinya perkembangan peraturan baru kepegawaian kepada seluruh pembina kepegawaian baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Ketiga, meningkatkan pemahaman pelaksanaan sistem informasi kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian. Keempat adalah implementasi penyelesaian permasalahan kepegawaian. Yang kelima, meningkatkan kajian kebutuhan SDM kesehatan melalui tugas belajar dan izin belajar. Adapun output yang diterapkan, yang diharapkan pada pertemuan hari ini sampai 3 hari ke depan adalah adanya persamaan pengetahuan, persepsi, pendapat, serta teknis manajemen kepegawaian kepada para kepala bagian dan kasubag TU dalam bidang penata laksana manajemen kepegawaian di lingkungan Dijen BPD dan PL. Yang ingin dicapai tadi banyak sekali, ada tujuan umum dan khusus. Semua adalah berbicara tentang kualitas. Kalau kita dulu bicara infrastruktur, kapasitas, sarana-prasarana, volume, ruangan, dan segala macam, maka sekarang kita bicara kualitas. Inilah yang menjadi tujuan utama. Jadi bukan datang ke Bogornya, tapi apa makna kedatangan ini dalam rangka pembinaan kepegawaian, teknis kepegawaian. Dan di sini terus terang saya bilang, baru terasa kepegawaian itu apabila kita sama seperti pegawai swasta, pegawai internasional, itu pegawai. Kalau yang lain-lainnya, memang dia pegawai, tapi masih pegawai aja. Kualitas inilah yang ingin dilatih, kualitas inilah yang ingin ditingkatkan. Cara membuat surat, kita sudah lihat. Bagaimana surat yang berkualitas? Buat surat itu saya lihat. Sudah nulis suratnya, tetapi belum berkualitas. Bagaimana cara membuat surat yang berkualitas? Sumber daya manusia, kalau ada ISO tadi disampaikan, itu adalah berkualitas. Proses yang ingin dicapai. Jadi ISO itu adalah proses, bukan output. Proses ini kualitas proses pelaksanaannya. Jadi saya sampaikan bahwa tujuan akhir itu semua, kalau ini sudah iya kayak profesional, kayak apa namanya, pembinaan kepegawaian ataupun bagaimana seorang pegawai yang profesional itu pelaksana, ini terekspresi dari keseharian kita. Sebetulnya apa birokrasi, berulang-ulang saya sampaikan. Rohnya reformasi birokrasi itu adalah bagaimana birokrasi ini direform. Apanya yang mau direform? Quality assurance atau quality control? Kalau quality assurance itu output, tapi yang mau adalah quality assurance dan quality control. Kalau quality control output, quality yang ingin dilihat adalah quality proses. Nah sekarang semua proses supaya bagus, outputnya nanti yang tadi preset itu outcome dari birokrasi reformasi tadi yang kualitas-kualitas ini adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Kita mampu melakukan kegiatan cepatnya, surat berkualitas, bukan itu. Dampaknya adalah nanti pelayanan kepada masyarakatnya menjadi lebih baik. Ya, awas ya, tiru. Kan kita skillful, mampu buat begini, ini, untuk kita saja, sibuk aja kita, memang mahir kita, tapi arahnya adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat atau
ataupun apapun yang kita berikan, service delivery yang kita berikan kepada masyarakat sendiri, itulah dampak yang diinginkan. Nah, saya melihat apa yang ini disini, ini saya sampaikan. Sekarang ini kalau kita lihat pemikiran seorang kepala batu, saya bilang dia sangat jeli melihat individu karyawan yang ada di tempatnya, sehingga memberi peluang untuk pengembangan karir, bagaimana pelaksanaan itu, dukungan administratif dan sebagainya ini dengan baik. Strategi atau reformasi birokrasi itu rohnya itu saja, karena nanti bisa dibaca macam-macam. Ini kalau mempelajari buku, saya sampaikan tentang reformasi birokrasi untuk kekayaan. Jangan cukup dari Pak Slamet, jangan cukup dari ini. Ada bukunya betul. Dan buku yang dibaca, jangan buku yang diklat, ditak-diklat, tapi buku yang keren, yang bagus, artinya yang menjadi induk dari buku itu. Kalau perlu yang bahasa Inggris. Karena reformasi birokrasi ini bukan baru. Orang sudah menerapkan 30 tahun yang lalu, bukan baru sekarang. Menurut saya terus terang, reformasi birokrasi itu sudah saya baca lama sekali. Dan aktualisasinya saya aktualisasi diri saya. Ya seperti itu, bagaimana prosesnya bagus, ini yang saya perhatikan. Yang saya umpamakan tadi bahwa dalam reformasi birokrasi sebetulnya yang diinginkan adalah proses. Kalau kita bicara kepegawaian TU, bahwa manusia yang mengelola ini dengan proses yang betul dan benar, dan jangan lupa ada efektif, efisien, dengan percepatan dan segala macam yang perlu kita tingkatkan, kejelian yang kita sampaikan tadi, dan jangan lupa ada nilai-nilai turun. Jadi kalau melirik itu kayaknya belakangannya tidak banyak gaungan lagi. Kalau dulu promosi jabatan di KKP itu telepon bawa Pak Ses, bawa Pak Bang umum kawain, kasih nomor rekening. Kenapa? Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena yang naik itu kayaknya pas. Tapi kalau naiknya nggak pas, mesti seperti itu. Makanya sekarang berapa? CCTV. Oh, ada bintang, ada bintang. Saya kebetulan lama, jadi tahu bahwa ini bintang-bintang itu. Akhirnya naik pas, semua bisa diterima. Pantas. Tapi kayak permenkes nomor 11 tahun 2010, maka yang tadinya tugas belajar itu ada di Pusrenbud Nakes berpindah ke kami, pusat yang baru, pusat standarisasi sertifikasi pendidikan keberlanjutan. Dahulu namanya Puspro Nakes, pusat pemberdayaan profesi dan tenaga kesehatan luar negeri, di mana dulu tupoksi kami salah satunya adalah mengirimkan tenaga kesehatan kami ke luar negeri. Kemudian kantor dinas 1944, maka berubah fungsi, tupoksinya berubah jadi dikjut ada di kami sejak tahun 2011. Bapak Ibu juga semua sudah terinformasikan bahwa ada pemotongan-pemotongan anggaran. Kami pun terpotong cukup banyak sebenarnya. Kami pun terpotongnya cukup banyak, sangat luar biasa malah terpotongnya. Sehingga untuk program Tubal sendiri kemarin tidak dianggarkan sama sekali. Akhirnya ya kami atas izin kampus kami, kami mengambil dana atau jatah dari PPDGS. Jadi dana PPDS, PPDGS kita alihkan sebagian untuk Tubal. Jadi PPDS, PPDGS tetap dapat, cuma ya itu alokasinya tidak banyak gitu. Karena kita harus berbagi, share cost di sini. Terus terang untuk D4 sendiri itu adalah yang diutamakan sekarang karena memang adanya pemotongan anggaran. Mungkin ada sebagian yang mengumpulkan hal ini, yang ini sudah. Nah, nanti rencananya gini, dari permasalahan-permasalahan itu tentunya kan ada kapasitas di mana itu diselesaikan oleh eselon 1, ada kapasitas di mana permasalahan itu harus ditingkatkan, artinya laporan itu harus kita laporkan ke Biro. Sehingga nanti mana yang eselon 1, mana yang Biro, itu akan dibagi kembali. Dan sekarang ini mungkin Pak, kita ke depan itu ada kegiatan yang namanya SAMSAT kan. Kalau di Biro ada tuh kegiatan yang menyelesaikan masalah mengundang yang pertama yang punya masalah pegawaian. Di sana ada pertemuan beberapa hari, dikumpulkan permasalahannya, penyelesaiannya gimana. Ke depan mungkin saya tidak ingin seperti itu, Bang. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan ada semacam workshop atau pertemuan tentang penyelesaian permasalahan yang ada di
dengan kepegawaian tentunya, dan juga bukan cuma kepegawaian, mungkin semua bagian, sama-sama bagian yang mungkin ada di ditemukan di teman-teman di PT. Ini tidak masalah, tidak berlarut-larut kepindahan pegawai yang satu diusulkan, tapi yang diusulkan menolak untuk menerima ada kondisi tertentu, ada juga pegawai-pegawai yang belum dapat sanksi disiplin padahal sudah jelas-jelas melanggar aturan kepegawaian dan kerja. Itu permasalahan klasik yang tiap saat sepertinya ditemukan. Tapi belum kita selesaikan. Mungkin di sini nanti kan nanti malam kebetulan insya Allah ada kepala biro yang akan memberikan materi hal-hal seperti itu yang menyangkut itu bisa kita kerjakan. Baru lagi yang tercecer, tertinggal, terzolimi, gitu. Jadi pokoknya yang tercecer itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 52. Lihat nomor 56 tahun 2012. Jadi kita ada di sana sesuai dengan SMN nomor 3, N05, ada di sana dua kategori. Ini kita sekali aja. Kategori pertama itu disebutkan di sana, diangkat oleh ya pejabat yang berwenang, terus ditempatkan pada instansi pemerintah. Masa kerjanya minimal 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2005. Dan usia tidak bisa kurang 19 tahun, tidak bisa lebih 46 tahun sampai dengan 1 Januari 2006. Dan dibayarkan dari APBN atau APBD. Itu namanya kategori 1. Nah, sekarang ada juga dibuka dengan kategori kedua. Sama tadi persyaratan 1 dan 34, hanya tidak yang benang-benangnya itu hanya tidak dibayarkan dari APBN dan APBD. Saya kira Kementerian Kesehatan kita sudah koordinasi dengan Biro Kepegawaian. Kita sudah mungkin H1 dan H2 sudah. Hanya Kementerian Kesehatan ini ternyata banyak yang tidak memenuhi kriteria. Nah, sesuai dengan pertemuan kita dengan Komisi 2 DPR kemarin, tanggal 21 Juni kemarin, kita harus mengangkat tenaga honorer K1, kategori 1 itu paling lama sampai dengan 31 Desember 2012. Di BKP baru ada 67.385, sisanya TMK. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu yang TMK tidak memenuhi kriteria sekarang, sekarang rame-rame Bapak dan Ibu ke kantor saya sekarang, itu seperti kita di ruangan aja sesak napas, karena pada sekarang mereka tenaga honorer menuntut supaya mereka semua menjadi memenuhi kriteria. Kalau tidak memenuhi kriteria berarti yang bersangkutan tidak akan bisa diangkat menjadi CPNS. Kedua, jumlahnya sampai saat ini adalah 652.460. Padahal formasi yang disediakan oleh negara hanya tidak lebih 210.000. Jadi mereka nanti akan melakukan tes kira-kira bulan April tahun 2013. Lakukan tes sesama para tenaga honorer. Dengan catatan mereka nanti akan dites adalah tes kompetensi dasar dan tes kompetensi legal. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana Pak kalau tidak lulus? Kalau K1 tadi, kalau TMK kan tidak bisa lagi Pak. Berarti yang bersangkutan, dua kesimpulannya. Kalau misalnya instansi Kementerian Kesehatan mampu untuk membayar honornya, silakan bayar terus. Silakan Pak, silakan bertugas. Tetapi kalau tidak mampu, tolong pada akhir Desember 2012 ini supaya diberhentikan sebagai tenaga honorer. Jadi jangan ada lagi nanti tenaga honorer berikutnya yang K1 ya, yang tidak ada statusnya kerja atau tidak dipekerjakan. Sedangkan tenaga honorer kategori 2 juga demikian halnya. Sampai 2013 tenaga honorer bersangkutan harus diberhentikan sebagai tenaga honorer. Nah, kita sekarang ini Pak, jadi penerimaan CPNS sekarang ini kan ada pembukaan ini Pak. Setelah ada moratorium, kita sekarang ada penerimaan CPNS. Ada formasi 174.000. 174.000 yang sekarang menjadi tenaga honorer yang akan diangkat kasus 1 tadi ada 67.385.
sisanya akan diangkat dari pelamar umum. Pelamar umum. Jadi nantinya diberikan apa? Formasi, tetapi dengan catatan tes nanti tidak ada lagi KKN. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan tes nantinya akan diserahkan kepada konsorsium. Konsorsium itu ada 10 perguruan tinggi, kalau di Sumatera Utara, kalau di Sumatera hanya satu, yaitu Sumatera Utara. Di Jawa, ITB, IPB, terus UGM, ITS, Erlangga. Terus di Sulawesi, Universitas Hasanuddin. Ini nanti akan melakukan setelah LJK, pada saat itu tes, hari ini tes, sore hari kita sudah tahu hasilnya. Untuk tes kompetensi bidang. Jadi tidak ada lagi 8.000 nantinya, artinya nanti LJK bermalam, ditidurkan atau dikerjain. Hari ini tes, tutup, hari ini juga langsung masuk ke mesin komputerisasi. Hari itu juga kita tahu mana ranking 1, mana ranking 2, mana ranking 3, dan selanjutnya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kira ini terkait dengan ISO, ya. Biro Pegawaian sudah ISO 5 pelayanan tahun 2011. Isinya pelayanan administrasi pegawai yang prima di lingkungan Kementerian Kesehatan. Misi saya kira dibaca sendiri kalau dibacakan. Tugas fungsi melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, empat fungsi tadi disampaikan, saya dengar-dengar tadi sama yang pembawa acara, ada empat bagian. Yang pertama pengadaan pegawai, yang kedua pengelolaan urusan mutasi, dan yang ketiga pengembangan pegawai, serta yang terakhir pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai. Itu empat fungsi daripada Biro Kepegawaian. Ruang lingkupnya adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ini kalau kita lihat di 11.4.4 ya. Kemudian ruang lingkup program, ruang lingkup kegiatan adalah pembinaan administrasi kepegawaian demi untuk meningkatnya pelayanan administrasi pegawai itu sendiri. Ada yang masih dengar pojok maut di Biro Kepegawaian? Nggak ada lagi ya. Dulu katanya ada pojok maut jalan Pak Slamet masih di Kuningan. Ya, oh enggak ya. Sudah tidak ya, zaman dahulu kalah, mudah-mudahan sudah kalah. Indikator, ada empat indikator di Biro Kepegawaian. Ada indikator yang pertama, persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur itu yang terkait dengan CPNS, PPT, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian, ya SIL. Kemudian ada indikator yang pindahan dari badan BPSDM tahun 2015 ini, yaitu jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil, perbatasan kepulauan, dan daerah berbasis kesehatan. Lalu yang keempat, jumlah insiden yang didayagunakan dan diberi insentif dalam hari ini residen senior dokter spesialis yang dibiayai, yang diangkat atau ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dan diberi insentif oleh Kementerian Kesehatan. Dan di setiap faktor juga harus selalu update data. Jangan sampai ada orang yang sudah sekolah dan fungsionalnya masih jalan. Setelah bulan masih aja terus, masih terus, akhirnya jadi temuan ya. Kalau kembalikan uang negara kan kasihan, karena yang harus mengamati adalah yang menerima, bukan orang lain. Ini yang masukkan ke, terima kasih Ibu Kati, sudah saya coba untuk menata itu, dan mudah-mudahan ke depannya kita tidak mendapatkan kendala lagi, termasuk dari
pejabat struktural, pejabat-pejabat fungsional yang diangkat ke dalam jabatan struktural itu harus dibebaskan sementara dari fungsional. Kemudian Bu Aisyah, formasi khusus apakah masih memungkinkan? Kita akan coba, pedomannya sedang kita buat. Memang informasi dari Menpan, sisa formasi untuk 2012 yang bisa menampung formasi khusus itu sudah tidak banyak. Menurut Ramli kemarin di Batam, dan itu harus dibagi untuk semua kementerian. Nah, untuk kita mudah-mudahan ya, saya bilang saya dapat 300 saya sudah cukup. 300 itu cukup banyak ya dokter. Saya patokan itu karena apa? Belum tentu juga begitu kita umumkan banyak dokter yang mau. Dokter sekarang mau jadi CPNS, mau dikasih jadi CPNS tanpa tes saja, tanyanya macam-macam. Mau jadi dokter PTT saja di daerah sangat terpencil, kriteria sangat terpencil, masih di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ditawarkan pengalaman saya periode Juni-Mei. Kebetulan calon mertuanya saya kenal, saya juga bilang, kalau gitu nanti berikutnya saya langsung kasih tahu, catat namanya, tidak usah dia PTT. Untuk apa orang jadi PTT? Mau kerja sebagai dokter PTT di daerah sangat terpencil dan miskin 7 juta setengah? Masih datanya, dikasih sudah di situ ada insentif daerahnya. Tapi masih nanya berapa? Kita bersyukur sekali manusia-manusia dokter lulusan baru. Saya mohon maaf yang dokter di sini ya. Saya 10 tahun di Timur Timur, jadi kepala biro kepegawaian juga. Nah, ini bukannya bersyukur, nanya, Pak mohon maaf, insentif di daerah di kabupaten itu berapa ya? Kita sedang. Oh, jadi itu target kamu ya sudah. Saya nggak tahu, tapi menurut saya kampung. Ya Pak, saya yang berikut aja. Ya oke. Okay. Cara bekerja, cara belajar, ya kan? Kemudian mengelola organisasi itu berubah. Kenapa pemerintah mengeluarkan reformasi birokrasi? Kalau dulu adalah negara yang mengglobal, ya, dunia yang mengglobal, sekarang individu yang mengglobal. Anak-anak nggak suka di Indonesia, terserah, dia tetap penduduk Indonesia tapi digunakan di Singapura, digunakan di ini, dan itu sudah mulai. Anak-anak sudah merambah ke situ. Tiap minggu adalah koran-koran itu mencari bibit-bibit SMA dari Indonesia untuk dididik di sana. Kalau sudah selesai nanti di sana, ya digunakan di seluruh dunia, di mana terserah mau penduduk Bandung, mau penduduk Palembang, Pembayar. Yang penting saya kuasai knowledge dan pemikirannya. Fisiknya mau punya siapa enggak peduli. Ya kan? Jadi anak-anak kita yang baik diambilin oleh negara yang lain, sementara kita sendiri lagi sibuk bagaimana mikirin siapa yang mau naik di Indonesian Idol. Itu yang sakit kadang-kadang. Reformasi birokrasi seperti yang telah diumumkan akhir ini termasuk di Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya adalah proses perubahan pembaruan dalam sistem pertahanan negara. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari sistem, proses, dan prosedur kerja secara keseluruhan sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, terukur, dan jelas. Hal ini tertulis di dalam budaya, mengingat nilai yang telah tertanam dalam pencitraan PNS adalah birokrasi yang lama dan berpilih-pilih. Hal ini tidak salah sebenarnya karena kita sebagai PNS memerlukan kondisi yang sama. Misalnya untuk proses kenaikan pangkat, pengembangan karir dan pensiun memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itulah diperlukan adanya langkah strategis guna mengubah kondisi yang ada sekarang menuju ideal yang diharapkan. Disinilah pentingnya perubahan baik dari segi pola pikir, budaya kerja dan perilaku PNS. Sehingga diharapkan PNS sebagai aparatur negara mempunyai kemampuan dan kompetensi yang tinggi. Para peserta dan undangan yang saya hormati,
Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi. Pertemuan teknis kepegawaian sebagaimana yang sekarang telah kita lakukan merupakan salah satu upaya dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kompetensi tinggi, khususnya dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Pertemuan yang telah kita laksanakan selama 4 hari tentunya telah menambah pengetahuan dan pemahaman saudara mengenai peraturan dan tata laksanaan administrasi kepegawaian yang ada. Terlebih dengan dihadirkannya narasumber yang berkompeten dari Biro Kepegawaian yang ada di Kepala saudara gunakan dalam rangka pembinaan kepegawaian yang ada di tempat masing-masing, sehingga permasalahan yang kerap kali terjadi tidak terulang kembali dan dapat memberikan penyelesaian serta tindak lanjut yang tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Para peserta dan undangan yang saya hormati, saya selaku pribadi dan mewakili organisasi tentu berharap semoga pertemuan serupa dapat dilakukan secara kontinu setiap tahun, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara pembina kepegawaian pusat Dijen dengan UPT di daerah. Dalam kesempatan ini, saya berpesan agar saudara-saudara dapat satu, menjaga keharmonisan antara tenaga teknis dan tenaga administrasi sehingga dapat terjalin lingkungan kerja yang kondusif dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Dua, melaksanakan tugas pembinaan kepegawaian di unit kerja masing-masing secara jujur, transparan, objektif, dan amanah. Tiga, melakukan manajemen kepegawaian secara baik, misalnya menempatkan pegawai secara sesuai dengan tempatnya. Pemberdayaan pegawai yang ada secara optimal dengan cara mendelegasikan tugas dan pembagian habis pekerjaan dengan adil.